Halo, Assalamualaikum Moms. Kali ini kita akan membahas stroller Brillante. Ini salah satu newcomer di Salwa Baby. Nah, untuk tampak keseluruhannya nih Moms, bisa dilihat ini dari bahan rodanya. Ini bukan plastik ya Moms, tapi ini karet. Kemudian rangkanya ini full alloy steel. Kemudian ada basket atau keranjang di bagian bawah untuk membawa barang-barang perlengkapan si kecil. Kanopinya juga bisa dilipat seperti ini. Kemudian juga dilengkapi dengan jendela. Ini kalau kita jendela untuk moms ketika mendorong si kecil bisa melihat nih babynya lagi ngapain. Dilengkapi dengan 3 poin untuk safety harness-nya ketika si kecil duduk. Dan kemudian ini ada handle yang kita bisa meletakkan mainan untuk ketika si baby dibawa itu bisa ada hiburannya berupa mainan-mainan yang digantung di sini. Nah, untuk hanging toys-nya ini atau toy bar-nya itu juga bisa di remove atau removable. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk posisinya, posisi duduknya ini bisa mulai dari bayi newborn, seperti ini. Untuk posisi newborn, moms tinggal kendorkan saja di bagian belakang. Oke. Dan ini posisinya menjadi fully recline. Jadi ini untuk settingan bayi baru lahir. Kemudian bisa juga untuk posisi setengah duduk. Seperti ini, setengah duduk ya moms. Dan ini untuk posisi duduk sempurna. Nah, kemudian salah satu kelebihan lainnya, ini kalau seandainya si kecil mau menurunkan kakinya, lidah ini bisa di set up. Jadi ini dengan posisi dia terlipat, kemudian ini bagian bawah kita bisa tarik. Jadi ini cukup panjang untuk si kecil memanjangkan kakinya. Nah, stroller ini juga sangat praktis loh moms. Ini sistemnya lipatnya untuk ukuran kabin. Dan nanti ketika dilipat itu posisinya akan seperti koper. Nah, seperti ini ya moms. Jadi nanti misalkan ke bepergian naik pesawat, terutama ini bisa langsung nggak perlu masuk bagasi, tapi hanya masuk ke kabin baggage. Kemudian ketika dibawa keluar di jalan selama lorongnya itu sampai kita ke ruang tunggu penumpang itu cukup di carry on seperti ini aja moms. Tuh, praktis banget kan moms.